Sayap militer Jihad Islam Palestina melancarkan serangan dari jarak dekat untuk menghabisi tank-tank lapis baja militer Israel di Gaza Timur. Dilansir Telegram Brigade Al-Quds pada Selasa 12 Desember 2023, diperlihatkan pejuang Al-Quds menyergap tank-tank itu dari jarak dekat. Awalnya para pejuang tersebut diam-diam bergerak dari bangunan satu ke bangunan lainnya untuk memantau pergerakan tank Israel yang melaju. Ketika tiba di hadapan mereka, langsung saja dengan cepat beberapa tank Israel ditembak dengan rudal dan seketika langsung meledak. Sementara dari pihak militer Israel belum memberikan konfirmasi akibat dari serangan-serangan Brigade Al-Quds ini. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.